Selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita akan belajar selama 120 menit ya. Tapi karena teman-teman KPA-nya belum hadir di kelas, saya akan menginfokan bahwa kelas sudah dimulai. Saya sudah menginfokan bahwa kelas sudah dimulai, jadi kita tunggu teman-teman KPA-nya untuk hadir di kelas dulu, ya. Oke, okay, ini kita tunggu sekitar waktu di sini menunjukkan 15 menit berjalan ya. Nanti kalau belum ada yang hadir, kita akan belajar uh, saya akan melakukan single teaching. Oke okay, teman-teman karena ini uh, timingnya udah mau jalan 15 menit saya akan start kelasnya Oke, okay, saya akan start kelasnya. Jadi hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran ya, teman-teman ya, selama 120 menit per mapel e, durasinya 60 menit. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 22 Juli 2017 hari Sabtu ya. Se Tadi sudah saya sebutkan kita akan belajar selama 120 menit. Nah, untuk mata pelajaran yang pertama, kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan. Tapi, sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama supaya nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, saya persilahkan. berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan memasuki untuk bab ketiga, yaitu kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oke, sebentar, saya turunkan dulu. nah di sini kita bisa lihat dari peta konsepnya jadi di sini dalam mempelajari kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya teman-teman ya di sini kita akan mempelajari dengan dua sub yaitu kerjasama negara-negara Asia Tenggara dan juga peran Indonesia dalam kerjasama negara-negara Asia Tenggara di mana untuk kerjasama negara-negara Asia Tenggara itu kita akan mempelajari arti penting kerjasama negara-negara Asia Tenggara dan juga ASEAN sebagai wadah kerja sama negara-negara Asia Tenggara. Nah untuk peran ini terus juga ada uh, ini ya pendirian ASEAN terus untuk peran Indonesia yaitu pendiri ASEAN salah satunya aktif dalam proses penciptaan perdamaian di Asia Tenggara pusat Kesekretariatan ASEAN penyelenggaraan KTT ASEAN yang pertama dan kesembilan dan ikut serta dalam pesta olahraga Sea Games. Tapi selanjutnya kita akan pelajari satu persatu. Oke sebentar saya turunkan dulu. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, Indonesia itu merupakan negara yang merdeka dan berdaulat ya. Tentu saja suatu negara yang merdeka dan berdaulat itu mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi kita menyadari bahwa bangsa dan negara tidak mungkin sanggup memenuhi semua kebutuhan warganya. Oleh sebab itu, ya diperlukannya adanya kerjasama dengan bangsa lain supaya apa supaya dapat memenuhi semua kebutuhan warga negara Indonesia tetapi dalam kerjasama itu ya dalam segala bidang ya baik perekonomian politik keamanan ya terus perindustrian dan lain sebagainya, iptek juga itu harus dilandasi oleh prinsip persamaan derajat sebagai bangsa yang merdeka. Nah, seperti yang kita tahu kemarin kita sudah bahas di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial bahwa Indonesia kita ini terletak di kawasan Asia Tenggara. Ya. Dan Selain Indonesia, ada juga beberapa negara lain yang ikut serta dalam kawasan Asia Tenggara. Indonesia menganggap negara-negara tersebut sebagai negara tetangga. Selayaknya dengan tetangga ya, teman-teman ya. Sama saja, negara kita juga menjalin hubungan yang harmonis dan baik dengan negara-negara tetangga tersebut dan juga menjalin kerjasama internasional jadi seperti halnya kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga menjalin hubungan yang baik dengan tetangga sekitar ya <tuh> oke okay, sebentar saya masuk linknya dulu Hmm, tunggu sebentar Di sini sinyal saya merah jadi saya akan masuk ke virtual class dulu tunggu sebentar supaya bisa ngecek suaranya. Nah, saya lanjutkan. Nah, tadi ya karena pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi Indonesia ini juga menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari hari ini supaya diharapkan ini ya teman-teman eh, ini Mampu menjelaskan apa sih maksudnya dari kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara dan memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara Asia Tenggara. Oke, okay. sebentar ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, yang pertama adalah kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Ya, nah, teman-teman di sini, ya. Di sini ada ilustrasi anak-anak semalam Bapak menonton acara liputan khusus tentang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ASEAN yang diikuti oleh seluruh kepala negara anggota ASEAN di kota Cebu, Filipina. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turu, juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, bahkan beliau menjadi kepala negara yang mendapat kesempatan untuk berpidato dalam KTT tersebut. Kata Pak Arif kepada seluruh siswa kelas 6. Nah, di sini kita akan mengenal apa sih yang dimaksud dalam KTT. Nah, di sini percakapan membahas tentang KTT yang dilaksanakan oleh negara-negara yang berada di ASEAN. Arti penting kerjasama negara-negara Asia Tenggara ya teman-teman ya. Jadi tadi ya e, intinya dilakukannya kerjasama karena suatu negara itu tidak mungkin berdiri sendiri ya untuk memenuhi segala kebutuhannya dari segala bidang. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita hidup sendiri tanpa berhubungan dengan pihak lain di dunia ini. Apakah bisa kita memenuhi kebutuhan kita sendiri? Mungkin ya, teman-teman ya, kita bisa hidup seperti Tarsan yang hidup sendiri di hutan belantara. Tapi meskipun pada akhirnya mempunyai seorang teman yang bernama Jane, jawabannya tentu saja tidak. Karena Kenapa kita tidak dapat hidup sendiri? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Maksudnya dari makhluk sosial itu adalah manusia itu selalu berhubungan dengan manusia lain. Dengan membentuk kelompok-kelompok untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuannya, ya. Jadi, tidak mungkin kita dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri semuanya. Jadi kita masih memerlukan orang lain untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Jadi selalu berhubungan dengan manusia yang lain, makanya disebut manusia itu sebagai makhluk sosial. Begitu juga dengan negara, tidak mungkin suatu negara itu berdiri sendiri, tidak melakukan hubungan dengan negara lain. Contohnya, seandainya Indonesia ini eh, produksi beras, ya. Yang dihasilkan oleh para petani di seluruh Indonesia itu tidak memenuhi seluruh kebutuhan bahan pokok eh, konsumsi beras yang ada di Indonesia. Nah, kan tidak mungkin kalau Indonesia ini tidak melakukan kerjasama dengan negara lain dengan membeli beras untuk dibawa ke Indonesia atau mengimpor beras. Makanya, disitu diperlukan adanya kerja sama. Oke. Okay. Nah, kerja sama ya teman-teman ya selain antar negara ya. Itu juga bisa dilakukan secara internasional. Ya. Jadi kegiatan kerjasama internasional ini adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, Kerjasama internasional itu dapat terwujud karena didolong oleh beberapa hal, ya, antaranya seperti persamaan tujuan. Jadi jika dua negara tidak memiliki tujuan yang sama, tidak mungkin dia dapat bekerja sama. Seperti halnya teman-teman ya, kalau teman-teman ini ya, teman-teman ini dengan teman yang lainnya, kalau tidak mempunyai tujuan yang sama, apakah bisa bekerja sama? Contohnya, yang satu tujuannya adalah um, ingin mendapatkan nilai bagus, yang satu tujuannya adalah belajar dengan giat. Jelas sekali berbeda, ya. Nah, yang satu ini karena ingin mendapatkan nilai bagus, dia mencontek dengan yang lainnya. Nah, kalau yang satunya karena dia ingin berusaha dengan keras mendapatkan nilai dengan hasil usianya usahanya tersen, uja, ah usahanya sendiri apakah bisa dia menerima cara teman yang satunya dengan mencontek mereka tidak akan bisa bersama-sama tidak bisa bekerja sama jadi mereka mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya jadi hal yang mendorong terwujudnya kerjasama antar negara atau lebih atau kerjasama internasional itu adalah satu adanya persamaan tujuan jadi tujuannya sama yaitu contohnya pemenuhan kebutuhan terus adanya persamaan senasib sepenanggungan maksudnya di sini nasib sepenanggungan contohnya seperti negara-negara yang berada di Asia Tenggara merasa sama-sama pernah dijajah jadi dia melakukan kerjasama di bidang keamanan ya keamanan e, regionalnya terus sama-sama merasa e, anggota kawasan Asia Tenggara jadi karena merasa satu kawasan jadi mereka menjaga satu sama lain seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kedekatan wilayah dan adanya pengakuan persamaan derajat. Karena mereka merasa derajatnya sama, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, mereka melakukan kerjasama di semua bidang ya, tanpa terkecuali. Selain persamaan derajat juga persamaan hak dan kewajiban. Itu adalah alasan-alasan yang mendasari suatu negara ya melakukan kerja sama. Nah, negara apa saja sih yang ada di kawasan Asia Tenggara? Negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 negara ya. Negara apa saja itu? Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Timor Leste, dan yang terakhir adalah Papua Nugini. Jadi Papua Nugini ini tidak termasuk bagian dari Indonesia ya teman-teman ya. Papua Nugini ini sudah berdiri uh, sendiri jadi dia eh, ini ya negara merdeka oke peranan sebentar saya buka dulu Nah, di sini kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ini, 12 negara itu, ya, juga merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional. Jadi, contoh dari kerjasama internasional yaitu kerjasama antar negara yang berada di kawasan ASEAN, atau dibentuknya organisasi uh, maaf ya, di kawasan Asia Tenggara dengan dibentuknya organisasi ASEAN atau Association of Southeast Nations. Ya, kerjasama tersebut pada dasarnya didorong oleh kenyataan geografis, jadi letak wilayahnya ya karena sama-sama merasa e, negara ASEAN dan juga mereka e, yang saling berdekatan satu sama lain letak negaranya. Ini teman-teman bisa lihat peta e, negara Asia Tenggara. Di paling atas yang berbatasan dengan Cina Rusia ini adalah negara Laos ini. Nah, Terus di dekatnya sini ada Myanmar dengan ibu kota Yangon, ya. Terus ada Thailand ini ya wilayahnya Thailand, terus ada Kamboja, terus ada Vietnam, terus ada Malaysia. Oh, maaf ini lost connection, tunggu sebentar saya lock out dulu. Oke, okay, ini masih loading. Kita tunggu sebentar. Oke. Okay. Nah, kita balik lagi ke sini. Saya ulangi dari peta Asia Tenggara. Jadi, sekali lagi Asia Tenggara ada 12 negara ya. Ada, hmm, ini ada Laos, Myanmar, Thailand, ya, ini Vietnam, ada, hmm, ini itu Kamboja, terus ada Malaysia, ada Singapura di ujung, terus ada Malaysia, ada Malaysia Barat dan Timur ya, yang timur di sebelah sini juga. Ya. Terus ini ada kecil di ujung ini adalah Brunei Darussalam. Terus yang kepulauan ini Filipina, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Terus ada Indonesia 10 ya sampai sini ya Indonesia nya teman-teman ya di sini ada Timur Leste berarti 11 dan Papua Nugini yang ada di sini 12 ya itu adalah kawasan-kawasan uh, yang berada di Asia Tenggara jadi kalau dilihat dari letak geografisnya ya teman-teman ya kawasan Asia Tenggara ini merupakan daerah yang strategis kenapa dia dikatakan sebagai negara yang strategis karena letaknya itu merupakan kawasan yang sangat ramai. Kok bisa? Karena juga terletak di jalur ya lalu lintas perdagangan internasional. Jadi jika ini ya orang-orang yang dari Eropa ya ingin ke Australia, dia juga melewati Asia Tenggara. Orang yang dari benua Amerika ingin ke seandainya ingin ke Malaysia atau ini ya ke Singapura. Jadi mereka juga melewati wilayah Asia Tenggara. Makanya disebutkan bahwa kawasan ini merupakan kawasan lalu lintas perdagangan internasional. Jadi semua hampir semua ya akses ya. Mereka melewati kawasan Asia Tenggara Nah, hal ini menyebabkan, ya, sangat mudahnya pengaruh asing masuk ke negara-negara yang berada di kawasan ini. Kita bisa lihat dari negara kita sendiri, Indonesia, eh, banyak sekali kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan India, Cina, ya, terus eh, Eropa, Belanda, dan lain sebagainya. Nah, karena tadi karena Indonesia juga termasuk kawasan Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional nah Kalau banyaknya sekali budaya asing yang masuk ke negara kita ya teman-teman ya, itu pasti mempunyai nilai positif dan juga nilai negatif yang baik juga yang buruk. Jadi kita harus bisa Menyaring atau memilah-milah, kita harus selektif. Yang baik kita terima, yang buruk kita tinggalkan, ya. Oke, nah, kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu ditunjukkan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang maju dan kuat. Oleh karena itu, berbagai bentuk hubungan kerjasama eh, ini ya dijalin ya tengah dijalin atau dilakukan oleh negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, kerjasama tersebut dapat di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, perindustrian dan lain sebagainya. Nah, bentuk kerjasamanya itu apa saja sih? Yang pertama, kerjasama negara-negara yang berada di Asia Tenggara itu adalah dibentuknya ASEAN. Makanya di sini disebut ASEAN sebagai wadah kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Oke, coba saya lokot sebentar. Tadi karena kurang bagus sinyalnya saya lock dulu dan ini masih loading kita tunggu Saya lanjutkan ya, teman-teman. Ya, ini sudah loading. Oke, ini ada Mbak Yeti masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam, Mbak Yeti. Bisa dengar suara saya, Mbak? Oke, untuk tampilannya di sana, bagaimana, Mbak Yeti? Kelihatan. Sudah kelihatan oke okay ya. Kalau gitu, saya lanjutkan. Ee, hari ini kita akan belajar kerjasama negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Jadi, tidak ada kesulitan ya? Kebetulan kemarin kita juga sudah belajar ASEAN ya, sebelum belajar kenampakan negara-negara tetangga kita. Nah, di sini kerjasama ya kerjasama negara-negara yang berada di Asia Tenggara yang kedua ini adalah selain kerjasama ini tadi ya yang pertama itu apa sih yang dimaksud kerjasama nah sekarang ini adalah berdalam bentuk ASEAN nah ASEAN ini merupakan salah satu contoh adanya kerjasama negara-negara yang berada di Asia Tenggara Nah, makanya di sini disebutkan wadah kerjasama negara Asia Tenggara. Ya. Nah, di sini sejarahnya e, ASEAN ya itu mulanya dibentuk sebagai pengganti organisasi Persatuan Asia Tenggara atau Association of South East Asia atau ASA. Awalnya ASEAN ini namanya adalah Association of Southeast Asia atau ASA ya. yang anggotanya ini lebih lengkap ya Anggotanya dulu adalah cuma tiga, yaitu Filipina, Malaysia, dan Thailand pada tahun 1961. Jadi ASA, ASA ini merupakan Cikal bakal terbentuknya ASEAN, kalau dalam bahasa Indonesia, itu adalah perbara-perbara per atau perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Ya. Nah, akibat pem, dari pembentukan Malaysia ini. Pada tanggal 16 September 1963 Terjadi pertikaian antara Indonesia dan Filipina Yang menganggap Pembentukan Malaysia sebagai Satu bentuk penjajahan baru Ini karena Mereka menganggap bahwa Sabah dan Sarawak merupakan bagian Dari Filipina dan Indonesia Akibat pertikaian tersebut di Indonesia muncul slogan Ganyang Malaysia yang membawa permusuhan pada tahun 1965 sampai 1966 antara Indonesia dan Malaysia. Jadi Indonesia dan Malaysia ini pernah bertikai ya, teman-teman ya. Nah, selepas permusuhan tersebut semua negara-negara Asia Tenggara bersepakat untuk mewujudkan kesepahaman dengan mendirikan organisasi yang melindungi kepentingan bersama Oleh karena itu pada tanggal 8 Agustus 1967 jadi lima menteri luar negeri negara Asia Tenggara ya mengadakan pertemuan di Bangkok Thailand dengan perwakilan tersebut adalah yang pertama Adam Malik dari Indonesia yang kedua Nar so R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Esra Jatman dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Ini adalah lima negara pelopor terbentuknya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah pada tanggal itu ditandatanganilah sebuah deklarasi atau perjanjian yang disebut dengan deklarasi Bangkok. Jadi dengan ditandatanganinlah deklarasi Bangkok ini pada tanggal 8 Agustus 1967 terbentuklah negara ASEAN atau Association Southeast Asian Nation ya asalnya itu asa association of South East Asia nah karena ini ada pertikaian antara Malaysia dan juga Indonesia begitu juga Filipina karena perebutan wilayah nah makanya dibentuklah suatu perserikatan yang menjamin kepentingan bersama maka ditandatanganilah deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan dibentuk ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. Oke. Okay. Saya turunkan dulu sebentar. Nah, ini kita bisa lihat di sini adalah foto proses penandatanganan Deklarasi Bangkok ya sebagai tanda berdirinya ASEAN. Nah, setelah itu, setelah lima negara membentuk ASEAN, kemudian Brunei Darussalam, ya, itu menjadi anggota pertama ya ASEAN di luar lima negara tadi. Jadi, ad, enam ya, anggota keenam ya, men, pada tanggal 8 Januari 1184 Nah, sebelas 11 tahun kemudian, Vietnam ikut menjadi anggota ASEAN menjadi anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995 setelah Brunei dari Selandam Vietnam Laos dan Myanmar juga ikut bergabung ke dalam ASEAN jadi ini bersamaan pada tanggal 23 Juli 1997 Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rentanya tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Tetapi walaupun begitu, setelah dua tahun kemudian, Kamboja juga akhirnya bergabung dengan ASEAN pada tanggal 30 April 1997. Jadi selain lima negara tadi ditambah Brunei Darussalam, setelah itu Vietnam, Laos, Myanmar dan juga Kamboja. Itu 10 negara yang termasuk anggota ASEAN. Nah, kalau teman-teman ditulis seperti ini. Lima negara pertama ini adalah pendiri atau pelopor, terus Kemudian di sini diikuti oleh Brandus, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Kalau di sini ya teman-teman ya disebutkan bahwa eh, negara ASEAN itu ada 12, ditambah ini 10, 10 ditambah 2 adalah Timor Leste dan Papua. Jadi kalau kemarin saya cuma menjelaskan Timor Leste, di sini bisa ditambahkan pengertiannya jadi ada dua negara yang tidak termasuk ASEAN di Asia Tenggara, ya itu yaitu Timor Leste dan Papua Nugini. Bagaimana Mbak? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Mbak Yati? Gak ada ya. Jadi Asia Tenggara ada 12 negara, 10 ASEAN, dua tidak termasuk ASEAN ya terus selain itu sejarahnya tujuan dari ASEAN jadi tujuan e, ASEAN ini sesuai dengan piagam yang dirumuskan dalam Deklarasi Bangkok ya tujuan dari pembentukan ASEAN ada ada enam ada enam yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Ya, maksudnya di sini melalui usaha bersama dalam semangat dan persahabatan untuk memperkukuh landasan sebuah masyarakat berbangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai yang di ini ya. Uh, jadi dia men, mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial. Jadi dengan diajakannya kerjasama ASEAN ini, jadi di situ, di sini sebutkan mempercepat kemajuan sosial pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Jadi dari awalnya negara satu tidak mengenal dengan kebudayaan yang negara yang lainnya, akhirnya supaya negara ini bisa berkembang, ya. Terus kebudayaannya juga dilestarikan dan juga dikenal oleh negara lain, makanya diajakannya kerjasama. Contohnya seperti tukar menukar uh, ini ya perwakilan um, kebudayaan seperti Indonesia melakukan uh, performance di luar negeri, contohnya di Malaysia, Singapura, Thailand dan lain sebagainya. Begitu juga negara lain yang melakukan performance di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan re, maaf, stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Jelas sekali ya. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi yang keempat memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan pelatihan. Jadi jika ada negara lain yang kekurangan ini ya fasilitas, contohnya Indonesia ingin melakukan e, latihan militer karena tidak ada ini e, kekurangan alat untuk latihan. Jadi dibantu oleh Singapura dipinjami alat seperti itu. Nah, yang kelima meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan jasa, dan meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. Yang terakhir, tujuan dibentuknya ASEAN berdasarkan deklarasi Bangkok yaitu memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Itu adalah tujuan dibentuknya negara ASEAN. Nah, tujuan tadi ya teman-teman ya pasti sangat diinginkan oleh seluruh anggota ASEAN dapat terwujud ya. Nah, untuk membantu ya atau mendukung terwujudnya tujuan ASEAN tadi negara-negara ASEAN itu harus memegang teguh prinsip satu, Hormat terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kerjasama, kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara Yang kedua Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan luar Subversis atau konversi dari luar Jadi kepemimpinan masalah yang ada di negara kita itu kita mempunyai hak untuk menyelesaikan sendiri. jadi negara lain tidak punya hak untuk campur tangan. ya Jadi tia, tidak punya hak untuk ikut menghandle masalah kita kalau kita tidak memberikan izin. Nah yang ketiga, menyelesaikan perdebatan dan perbedaan dengan damai. karena tujuannya tadi ya menjaga kedamaian antar negara juga ya teman-teman ya? yang keempat menolak penggunaan militer dan yang terakhir adalah kerjasama efektif antara anggota menolak penggunaan militer ini adalah ketika terjadi perselisihan atau perdebatan tidak mengangkat senjata atau melakukan perang oke okay. selanjutnya tadi ya sudah disebutkan anggota-anggota ASEAN sekarang ini adalah lambang ASEAN. Kemarin sudah kita pelajari juga bersama-sama ya teman-teman ya. Di sini bisa dilihat yang pertama di sini sebutkan seikat padi berjumlah sesuai dengan banyaknya anggota menggambarkan solidaritas kesepakatan serta ikatan sebagai bentuk kerjasama antar anggota ASEAN. Jadi ini yang warna kuning yang ini ini adalah e, seikat padi jadi jumlahnya ada 10 itu menyimbolkan 10 anggota ASEAN ya yang menggambarkan solida, solidaritas kesepakatan serta ikatan sebagai bentuk kerjasama antar anggota terus warna dasar kuning nah warna kuning ini ya teman-teman ya ini itu adalah menggambarkan kemakmuran Batang padi berwarna coklat menggambarkan kestabilan dan kekuatan. Tulisan dalam dan lingkaran berwarna biru sebagai lambang persahabatan antar bangsa. Oke, kemarin kita sampai jelas ya, biru ini persahabatan, putih ini menunjukkan kesucian. Terus lima ini kestabilitas dan ini ya kekuatan keamanan keamanan antar negara ya. Terusan 10 ikat batang padi maksudnya adalah menyimbolkan 10 anggota ASEAN. Nah, sekarang kita akan belajar struktur organisasi ASEAN. Menurut deklarasi Bangkok, ya, teman-teman, ya, struktur organisasi ASEAN itu ini dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah ASEAN Ministerial Meeting atau Sidang Tahunan Para Menteri. Nah, terus adanya Standing Committee atau komite berdiri ini, ya. Terus, yang ketiga adalah komite-komite tetap dan khusus, dan yang terakhir adalah sekretariat nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara anggota ASEAN. Di sini, sebentar saya cek ke bawah, ini KTT tidak ada, saya tambahkan. Untuk struktur organisasi ASEAN, untuk sekretariat ASEAN, ya teman-teman, ya. Jadi, eh, uh, sekretariat ASEAN pada ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ini itu bersifat permanen. Jadi, uh, didirikannya gedung, gedung sekretariat ASEAN. Ya, Gedung Sekretariat ASEAN Itu berada di Jakarta Pada Bulan Juli 1976 Juli 1976 Itu Dibangun atau didirikannya Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta. Saya singkat CKT ya, Jakartanya. Oke. Okay. Di mana Sekretariat ASEAN ini teman-teman ya, ya dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh Sidang ASEAN. Jabatan Sekretariat Jenderal ASEAN itu dijabat secara bergilir. Setiap anggota menurut nama-nama negara berdasarkan abjad. Jadi digilirnya berdasarkan nama abjad abjad pada nama ya. Di situ tidak ada. Oke saya akan tambahkan di sini. Jadi tokoh-tokoh yang menjabat pada Bentar. Saya perbesar dulu tulisannya. Jadi, tadi ya, teman-teman, ya, eh, ASEAN untuk menjalankan organisasi. Tadi, organisasinya struktur organisasinya tadi itu memerlukan sekretariat-sekretariat. Nah, sekretariat ini dipimpin oleh Sekretariat Jenderal. dipimpin oleh sekretariat jenderal atau sekjen. Oke. Okay. Nah, di sini saya punya nama-nama tokoh yang pernah menjabat sekretariat Jenderal ASEAN. Jadi, gedung ya, gedung sek Sekretariat ASEAN itu, oh maaf, ASEAN itu berada di Jakarta. Boleh ditambahkan, dibangun pada bulan Juli 1976. Oke. Okay. Nah, ini tokoh-tokoh, tokoh-tokoh yang pernah menjau, menjabat. Sekjen ASEAN. Ya, yang pertama itu adalah HR Darsono. Jadi Sekretariat Jenderal ASEAN yang pertama itu adalah HR Darsono, orang Indonesia. Dia menjabat dari tahun 1977 sampai 1978. Jadi cuma satu tahun ya teman-teman ya. Yang kedua itu adalah Umarji. Oh maaf, Umar jadi Nyoto Wiono. Dia adalah orang Indonesia juga. Orang Indonesia juga menjabat 1178 sampai 1179, satu tahun juga. Okay, sebentar, saya cek ini. Oke, okay, saya lanjutkan. Yang ketiga, ada Datuk Ali bin Abdullah. Oh, tidak jalan sebentar. Ketikannya tiga adalah Datuk. datu Ali bin Abdullah. Ini adalah orang Malaysia. Tahunnya tinggal 79 sampai 81 ya, tingkat saja 81. Nah, yang keempat ini ada Narcisco. Reyes Reyes ya kalau wakilnya tadi Narciso Ramos kalau ini yang sekretariatnya itu adalah Narciso Reyes itu dari Filipina Filipina dia menjabat dari tahun 81 sampai 83 ya. Nah, yang kelima itu ada Chan Kai Yau itu dari negara Singapura itu dari tahun 1083 sampai 1185 yang keenam itu ada Pan Wamamete Wamamete dari negara Thailand Thailand dia menjabat dari tahun 1985 sampai 1986 cuma satu tahun ya yang ketujuh ada Redrick Yong, Redrick Yong dari negara Brunei Dia menjabat dari tahun 1986 sampai 1989. Dia menjabat 3 tahun ya teman-teman ya. Terus yang kedelapan ada Rusli Nur. Rusli Nur. Itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Dia menjabat dari 1989 sampai 92. Ma maaf, maksudnya 1992. Yang ke-9 ada Dato Ajit Singh. Orang Malaysia. Orang Malaysia, dia menjabat dari tahun 1992 sampai 1998. 2 sampai 8. 6 tahun ya teman-teman ya lama sekali. Terus yang ke-10 ada Radolfo Radolfo Severini. Wow, namanya unik sekali. Ini dari Filipina. Filipina dia menjabat dari tahun 1998 sampai 2002 terus yang 11 ini adalah Ong Keng Yong dia orang Singapura dan dia menjabat dari 2002 sampai belum diketahui update nya saya belum tahu ini teman-teman apakah dia Ong Keng Yong ini masih menjabat sampai sekarang apa sudah digantikan oleh uh, perwakilan dari negara lain. Ini adalah tokoh-tokoh uh, yang pernah menjabat Sekretariat Jenderal ASEAN. Saya kembalikan ke sini. Oke. Nah, teman-teman, negara-negara yang berada di ASEAN ya. Setiap tahunnya, mereka itu mengadakan KTT atau konferensi tingkat tinggi. Jadi, KTT ini dihadiri oleh kepala negara, ya, jadi kepala negara. Nah, susunan organisasi ASEAN ini. Ya di sini disebutkan pada KTT yang dilaksanakan di Bali tahun 1976 susunan ASEAN itu mengalami perubahan. Tadi kan ini e, susunan organisasinya. Setelah diadakan KTT ini dia mengalami perubahan. Apa sih perubahan susunan organisasi KTT itu? Nah yang pertama itu adalah summit meeting. Summit meeting ini merupakan pertemuan para kepala pemerintahan, ya. Jadi, pertemuan ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam ASEAN. Yang kedua adalah annual ministerial meeting, yaitu sidang tahunan para menteri luar negeri. Sidang ini akan memeriksa dampak politis dari keputusan-keputusan ASEAN, dan yang ketiga. Sidang para menteri ekonomi. Sidang ini dilakukan dua kali dalam setahun. Kalau yang ini setahun-setahun, kalau ini dua kali dalam setahun. Nah, dalam sidang ini dibahas rumusan kebijaksanaan dan koordinasi yang khusus menyangkut masalah kerjasama di bidang ekonomi, dan juga menilai hasil-hasil yang telah diperoleh komite-komite yang ada di bawahnya. Yang keempat adalah sidang para menteri lainnya non ekonomi. Jadi selain ekonomi. Kalau ekonomi dia hanya membahas masalah ekonomi, kalau non ekonomi berarti dia membahas seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan lain-lain. Yang kelima adalah standing committee. Ya. Ini adalah eh, badan yang tugasnya membuat keputusan dan menjalankan tugas perhimpunan di antara dua buah sidang tahunan para menteri luar negeri. Dalam perkembangannya komite ini diperluas dengan direktur jenderal ASEAN dari negara-negara anggota yang sebelumnya disebut dengan sekretaris umum sekretariat nasional ASEAN. Nah, struktur organisasi yang terakhir adalah Komite Komite ASEAN, Komite Pe ini eh, terdiri dari komite permanen ASEAN. Itu ada di bidang ekonomi dan non-ekonomi. Sampai sini, untuk materi kita hari ini tentang sejarah ASEAN dan eh, alasan mengapa diadakannya kerjasama antar negara Asia Tenggara maka terbentuklah ASEAN dari tujuannya, dari sejatarahnya, dari anggotanya, dari struktur organisasi sampai ke tokoh-tokoh yang pernah menjabat di Sekretariat Jenderal ASEAN dan juga struktur organisasinya tadi ya sudah disebutkan dari yang sebelum KTT sampai di adakannya KTT di Bali tahun 1976. Ada yang ditanyakan, Mbak? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup untuk pertemuan pendidikan kewarganegaraannya. Terima kasih banyak dan kita langsung lanjut ke matematika ya. Oke. Okay.